Soal Kamek Mentir Channel. Di video kali ini aku tuh mau nge-review lagi. Nah, kali ini aku tuh mau nge-review sebuah make up. Ini dari brand yang lumayan terkenal juga, tapi kualitasnya itu bagus, tapi harganya itu terjangkau banget, guys. Nah, jadi di sini aku itu mau nge-review. Tadaaa! Ini tuh aku mau review eyeshadow, yaitu eyeshadow dari Madu Biji. Harganya itu cuma Rp28.000, gila nggak tuh? Ini harganya Rp28.000, tapi udah dapet eyeshadow sebagus ini dan lumayan banyak gitu ini. Warna-warnanya itu lumayan banyak. Di sini aku mau langsung aja buka dari packagingnya itu, kayak kardus kecilnya gitu, yang gak ada di dulu udah kebuang. Jadi udah yang ini aja yang ada ya. Yang pasti di sini dia udah ada keterangan-keterangannya, gitulah pokoknya. Itu ada expired-nya dan udah before ya. Mungkin kalian juga tahu ya makeup dari Madu Biji itu pasti semua orang udah tahu, aku yakin. Karena Madu Biji itu makeupnya itu lumayan terkenal, bagus, dan harganya itu murah. Pokoknya itu aku ngerti lagi, dia kasih harga yang murah, bagus, gila. Pokoknya alhamdulillah banget, pokoknya Madu Biji itu bener-bener ya bagus banget, produk-produknya semuanya aku suka pokoknya. Jadi dia kayak gini modelannya tuh, dia udah ada kayak brushnya gitu. Terus di sini dia ada 10 warna dan di samping kiri kanan itu ada eyeshadow. Ini eyeshadownya aku suka banget sih, warna kayak gini, jadi nanti muka kita kayak oren-oren gitu. Aku mau cobain ini dulu, blush on-nya dulu. Pakai warnanya warna oren-orenan. Keren banget, guys. Aku pakai sebelahnya lagi deh. Sekarang aku pakai contour. Contournya tadi aku bilang warna coklat ini. Ini agak susah kalau ngeblend ini dengan contour hidung pakai blush kayak gitu, guys. Terus aku pakai ini apa, warna putihnya gitu di atas kedua aku. Mau pakai eyeshadownya sekarang. Ini eyeshadownya aku pakai warna ini. Ini warnanya bagus banget nih. Jadi setema sama pipiku. Pakai yang ini. Pakai yang sini. Terus depannya gitu aku pakai yang warna ini. Tengahnya aku pakai yang ini. Pakai di tangan aja. Oke, jadi sebelah lagi. Ini aku udah selesai pakai eyeshadownya, gila, ini harga Rp28.000. Tapi kalian udah bikin full makeup kalian tuh bisa pakai blush on, bisa pakai eyeshadow, bisa pakai contour. Pokoknya ini komplit banget. Aku gak ngerti lagi nih Madu Biji kasih harga tuh murah banget ya. Tapi udah bagus banget produknya. Nah, jadi segitu aja review sekalian tutorial dari aku. Semoga kalian suka sama video aku. Buat kalian yang suka sama video aku, jangan lupa di next, di komen di bawah, dan di subscribe dan di share ke sosial media kalian punya. See you in the next video, bye bye.